Oke bro, kembali lagi di channel saya Ulhak98. Kali ini saya akan membagikan informasi pengumuman penting masalah Snack Video terbaru ya. Pas kemarin Snack Video server ke Indonesianya itu ditutup ya atau diblokir. Dan sempat bisa masuk juga tanpa VPN. Dan ternyata masih ada masalah atau permasalahannya ya. Masih ada kendala juga kemarin masih bisa menarik saldo. Dan sekarang saya akan menarik saldo, apakah bisa? Yuk kita lihat keadaan Snack Video di dalamnya. Ada kendala, mungkin lagi menyelesaikan masalah ya. Nah, dan di sini saya akan melihat keadaan Snack Video di dalamnya, apakah bisa masuk. Dan di sini saya masuknya memakai VPN, Oppo VPN ya. Nah, memakai Oppo VPN dan memakai server Singapura ya. Apakah bisa masuk? Nah, kita konekkan dulu ya. Nah, sekarang saya sudah masuk di Snack Video, akhirnya bisa menonton video ya. Kalau menonton video lancar-lancar saja sih. Ya, menonton video lancar-lancar saja. Dan saya akan mengklik ikon koin itu ya. Nah, ternyata setelah saya klik ikon itu ada info pengumuman penting ya. Pengumuman penting kegiatan pengguna Snack Video yang terhormat. Dengan berat hati kami beritahukan bahwa hari ini program Snack Undang Teman akan dihentikan dan sedang dalam pengurusan izin. Ikuti terus pemberitahuan resmi Snack Video selanjutnya ya. Kami akan tetap terus memberikan Anda layanan video pendek yang menyenangkan, menarik dan informatif. Snack Video secara ketat mematuhi hukum dan peraturan Indonesia serta bekerjasama dengan pihak berwenang Indonesia untuk berkomitmen menciptakan lingkungan media sosial yang aman dan nyaman yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi sosial secara global. Kami nyatakan bahwa kami sangat menerima pengawasan dan masukan dari pemerintah, otoritas regulasi pengguna aplikasi juga khalayak umum. Nah bro, info pentingnya seperti itu. Kalian bisa baca atau dengarkan ya. Dan sekarang saya akan menarik saldo ya. Apakah bisa? Ya, kita akan menarik saldo di sini. Nah, setelah menarik saldo, ternyata notifnya seperti ini. Fungsi penarikan ditutup sementara dan waktu pemulihan akan diberitahukan secara terpisah. Jadi, sementara penarikan itu ditutup dulu ya. Notifnya itu seperti itu. Jadi, penarikan saldo sekarang tidak bisa dulu ya, sementara. Oke bro, semoga Snack Video lancar seperti biasanya. Dan semoga juga Kominfo tidak memblokir atau menutup Snack Video. Oke bro, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Ulhak 98.